back to our channel Puji Sicilia. Nah, ya teman-teman, kita hari ini ada di satu tempat yang keren banget nih, rooftop. Pokoknya tempat nongkrong, tempat hangout yang enak, cozy. Teman-teman harus nonton videonya sampai akhir ya. Dan buat kalian yang pertama kali mampir, bantu support kita dengan cara subscribe sebelum lanjut nonton videonya. Stay tune! Stay tune! Dan... ikutin Puji Sicilia dari awal, pasti tahu dong kalau Puji ini tuh suka banget sama kopi. Sekarang kita tanya-tanya, kenapa Puji suka banget sama kopi? Kalau gue kan coklat tuh. Kenapa sih, Bu? Lu suka banget sama kopi? Gak tau ya, gue merasa kalau kopi tuh bikin apa ya, bikin semangat, terus aja gitu. Gue suka wanginya juga, aroma kopinya. Itu menurut gue sih enak gitu. Nah, terus kalau kopi favorit apa ya? Kalau jenis-jenisnya gue nggak gitu ngerti sih, terus terang kopi kayak Arabica gitu-gitu nggak gitu paham. Cuman kopi hitam atau latte atau cappuccino gue suka sih gitu. Apalagi yang suka? Oh ya, satu lagi yang gue suka adalah ini loh. Gue suka skincare atau apa body care yang wanginya tuh kopi gitu. Emang ada ya? Ada. Nah, Khaled dia keluarin varian baru yang aromanya kopi. Iya. Ini body scrub, yang ini shower scrub. Sisa kan ini ya pakai Scarlett. Iya. Gue terus terang repeat order terus susu Scarlett ini teman-teman. Cuman gue baru tahu kalau ternyata di sekarang ini ada varian terbarunya, yaitu body scrub coffee sama shower scrubnya. Yeah. Kalau favorit gue itu body scrubnya yang romansa. Terus itu yang lama berarti ya? Iya, yang lama. Ya, ya. Terus kalau yang apa? Shower scrubnya gue pakai yang pomegranate. Kalau body lotionnya tetap yang ini. Tetap yang itu ya. Tapi karena ini varian terbaru dari Scarlett, gue harus cobain teman-teman. Buat teman-teman yang belum coba, boleh coba deh. Wanginya tuh, aromanya tuh enak banget, kayak aroma kopi gitu. Buat kalian mencinta kopi, wajib coba ya teman-teman. Nah teman-teman, cara pemakaian Scarlett body care itu gampang banget. Step pertama, gunakan body scrubnya dulu ya. Aplikasikan secukupnya ke bagian yang ingin kamu scrubbing. Diamkan 3-5 menit atau sudah setengah mengering. Kemudian gosok perlahan sehingga sel-sel kulit mati terangkat. Dipakainya 1-2 kali dalam seminggu ya, untuk hasil yang lebih maksimal. Nah kemudian, untuk step yang kedua, bilas dengan menggunakan shower scrub sehingga lebih maksimal dalam membersihkan kulit tubuh. Solo scrub dapat digunakan ketika mandi setiap hari. Step ke
ketiga adalah menggunakan body lotion. Kita menggunakan body lotion setiap hari. Nah, setelah melewati proses eksfoliasi, kulit membutuhkan nutrisi kembali. Kita apply lotion secukupnya dan ratakan ke seluruh tubuh. Selesai deh, kulit sehat dan lebih terawat. Nah, teman-teman, body lotion dari Scarlett ini sendiri ada 5 varian, yaitu Romansa, Fantasia, Charming, Freshy, and Jolly. Nah, teman-teman, demikian video kita kali ini. Terus support kita dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Thanks for watching. Bye. Bye.